Hai friends pada soal ini kita diminta jodohkan pernyataan pada lajur kiri dengan jawaban pada lajur kanan dengan cara menuliskan huruf pada kotak yang tersedia. Pernyataannya adalah N ditambah 1 2 per 3 sama dengan 6, berarti kita cari N-nya. Nah, 1, 2 per 3 itu kan pecahan campuran. Untuk memudahkan perhitungan, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Apabila kita punya AB per C, kita ingin ubah ke pecahan biasa caranya A dikali C, lalu ditambahkan dengan B per dengan C. Jadinya di sini 1, 2 per 3, berarti 1 dikali 3, 3 ditambahkan dengan 2, yaitu 5. Dengan c nya yaitu 3 berarti n ditambah 5 per 3 sama dengan 6. Kemudian kedua ruas dapat kita kurang 5 per 3. Tujuannya agar n berada pada salah satu ruas sendiri. Nah kemudian n ditambah 5 per 3 dikurang 5 per 3 jadinya di sini n. Lalu sama dengan 6 itu dapat ditulis juga 6 per 1 karena kalau 6 dibagi 1 kan tetap 6. Lalu dikurang 5 dengan tiga kita lihat di sini penyebutnya masih berbeda Nah pada penjumlahan dan pengurangan pecahan apabila penyebutnya belum sama harus kita samakan terlebih dahulu dengan kita cari KPK dari penyebutnya berarti kita cari KPK dari 1 dan 3 KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita cari kelipatan masing-masingnya terlebih dahulu. Kalau kelipatan dari satu berarti satu tinggal dikalikan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka satu, selanjutnya tinggal ditambah satu. Jadi satu, dua, tiga dan seterusnya. Jadi satu dikali satu satu, satu dikali dengan dua dua, satu dikali tiga tiga, satu dikali empat empat dan seterusnya. Kemudian kalau kelipatan dari 3 berarti 3 dikali 1 3, 3 dikali 2 6, 3 dikali 3 9 dan seterusnya. Kalau kita cari KPK kelipatan persekutuan terkecil berarti kita cari kelipatan yang sama yang pertama kali kita temukan yaitu di sebelah sini 3. Maka KPK-nya adalah 3 yang kita gunakan sebagai penyebutnya. Maka 3 dibagi penyebutnya 1 adalah 3 dikali pembilangnya 6 jadinya 18. 3 dibagi 3, 1 dikali 5 adalah 5. Nah lalu kita hitung 18 kita kurang dengan 5. 8 dikurang dengan 5 itu adalah 3, satunya diturunkan. Jadi dapat kita tulis di sini n-nya sama dengan 13 per dengan 3. Nah, sekarang kita coba 13 kalau dibagi 3, 3 dikali berapa paling mendekati 13, yaitu 3 dikalikan dengan 4, yaitu 12. Kemudian sisanya di sini 1. Apabila 13 per 3 kita ingin ubah ke pecahan campuran, maka hasilnya di sini yang 4 kita tulis dulu di sebelah sini. Kemudian sisanya kita tulis sebagai pembilangnya, kemudian penyebutnya itu tetap 3. Nah, jadi, jawabannya adalah yang D. Jadi, kita dapat tulis di sebelah sini D. N-nya itu adalah 4 1 per 3. Nah, kita sudah selesai merjakan soal ini. Smart belajar ya, kok, friends!